dan menyatakan terima kasih kepada Bang Musyik dan Bang Suci melapangkan masa untuk sekali lagi bersama-sama yang kita di Masjid Muhammad untuk musim ini. Yang mana insyaAllah Bang Musyik akan bersama-sama dengan kita berdiskusi tak yang ada bersama-sama kita ini selama 3 malam bulan ini malam besok dan insyaAllah kita akan mendapatkan kita kalau Tasnau Kabul Alam Kabul Tidak Bintang yang bersinar dari hadis hadis Abdullah bin Umar. Tanpa menginginkan masa dipersilakan Syekh itu mendawahkan kita yang berada di tangan kita semua. Dipersilakan. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil habibil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشرف المؤبد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الوعد أما بعد Ahbabana fillah, duyubana a'iza. InsyaAllah pada malam hari yang mulia ini kita akan memulakan kembali pengajian kita dengan kitab yang keempat. Setelah selesai pada 3 bulan yang lalu pengajian kita yang pertama dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 buah hadis karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian kita susul dengan 40 buah hadis tentang tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa akhir zaman yang ditulis oleh Akhi Al-Fadil Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan pada bulan yang lalu kita lanjutkan pengajian kita dengan kitab 40 buah hadis daripada 40 buah kitab. Alhamdulillah, sesuai dengan target yang kita targetkan, ketika buah kitab tersebut selesai pada tiap bulan kita adakan pengajian di tempat ini. Untuk kali yang keempat ini kita akan membaca Al-Kawkabul Aghar, Al-Kawkab, bintang yang cemerlang, kumpulan sebagian daripada hadis-hadis Sayyidina Abdullah ibn Umar. Karena mengingat jumlah hadis-hadis yang ada di dalamnya tidak kurang daripada dalam 110 buah hadis, maka ini akan mengambil masa mungkin tidak kurang daripada dalam 2 bulan, maksudnya dalam 2 pertemuan untuk bulan yang ini dan juga untuk bulan yang kehadapan. Jadi untuk bulan kehadapan kita tidak ada kitab baru. Kenapa? Disebabkan karena dengan kita dikejar masa. InsyaAllah kalau Allah takdirkan selepas bulan depan, bulan yang berikutnya kita akan mendiskusikan 40 buah kitab hadis Al-Arba'in Al-Kalantaniyah. Jadi 40 buah hadis yang disusun di Nabi Kelantan. InsyaAllah itu 2 bulan ke depan. Jadi mudah-mudahan pada pertemuan kita di malam hari ini, dalam 3 pertemuan bermula pada malam hari ini, malam Sabtu, malam Ahad dan juga malam Senin, kita akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membaca paling tidak dalam 50 buah hadis dalam 3 pertemuan. InsyaAllah, idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
di mana dengan Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi kita yang tujuh, salah satu daripada tujuh orang sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita riwayatkan bersama pada malam hari ini. Ini adalah sebahagian kecil, mungkin tidak lebih daripada dalam 1/10, kira-kira hanya dalam 1/10 saja daripada total jumlah bilangan hadis yang beliau riwayatkan. Salah satu daripada tujuh orang sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis, bermula dengan Sayyidina Abu Hurairah, kemudian dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah, dengan Sayyidina Anas bin Malik, dengan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dengan Sayyidina Abdullah ibni Abbas, kemudian yang ketujuh dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini 70 orang sahabat, jumlah total riwayat yang mereka riwayatkan lebih daripada 1000 buah hadis. Jadi menurut istilah daripada ulama hadis, tidak dikatakan sebagai orang yang banyak dalam meriwayatkan hadis kecuali kalau jumlah riwayat yang diriwayatkan itu lebih daripada 1000 buah hadis. Dengan urutannya sebagaimana telah saya sebutkan tadi, bermula dengan Sayyidina Abdullah, bermula dengan Sayyidina Abu Hurairah, lebih daripada 5000 buah hadis, kemudian dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Abdullah ibni Abbas, dengan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dengan Sayyidina Anas bin Malik, yang terakhir dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Akram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadis yang pertama tentang rukun Islam yang lima. Tentu saja kalau pada itu dengan kita membangun satu bangunan, yang kalau pada saat dengan bangunan yang dibangun itu lengkap dengan pondasinya, lengkap dengan tiang meniangnya, insya Allah dengan bangunan tersebut itu akan mampu bertahan dalam jangka panjang sesuai dengan target yang kita inginkan. Kalau memang keperluan yang kita perlukan itu tidak kurang daripada 4 tiang, maka kalau hanya setakat ada 3 tiang saja, bangunan tersebut itu akan rubuh. Atau juga keperluan yang kita perlukan tidak kurang daripada 10 pondasi, 10 tiang besar, ternyata yang ada tidak lebih daripada sebagiannya saja, maka dengan bangunan tersebut itu akan goyang. Ulama mengatakan kalau dengan dua kalimat syahadat itu secara pasti memang pada tiap detik dan juga pada tiap saat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di waktu kita sembahyang, di waktu kita azan, di waktu kita qomat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu pasti tiap waktu. Sementara dengan yang kedua, insyaallah tidak luput juga daripada dua kalimat syahadat itu dengan pelaksanaan sembahyang lima waktu, daripada 50 menjadi kepada 5 khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Jadi dengan 5 sembahyang yang kita laksanakan, bermula dengan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, daripada sembahyang 5 waktu tersebut dalam keadaan yang seperti apa saja, untuk laki-laki dan perempuannya, besar dan tua, apakah kira-kira di waktu kita sehat, di waktu kita udud, di waktu kita berhalangan, kecuali wanita di waktu udud dalam keadaan haid dan nifas, dalam keadaan seperti apa saja dengan sembahyang yang 5 waktu
ini adalah merupakan kewajiban yang tidak akan gugur kepada sesiapapun kecuali kalau pada waktu dia tidak sedar diri. Itu dengan orang yang mabuk, tapi bukan dengan mabuk yang disengaja. Itu dengan orang yang pitam, dengan yang koma, dengan orang yang pingsan, bukan dengan pingsan yang disengaja. Kemudian yang kedua, kepada orang gila atau juga kepada anak kecil. Dalam keadaan seperti apapun, apakah waktu dia sehat, apakah waktu dia sakit, waktu dia musafir, waktu dia bermukim, amir dan makmur, rais dan marus, hakim dan mahkum, dalam keadaan seperti apapun sibuknya, kewajiban sembahyang tidak akan gugur. Tidak mampu berdiri dilaksanakan dengan cara berduduk. Tidak boleh duduk dilaksanakan dengan cara berbaring. Tidak boleh berbaring dilaksanakan dengan cara isyarat. Tidak boleh dengan isyarat, isyarat dengan mata. Tidak boleh isyarat dengan mata, sembahyang di dalam hati. Tidak boleh sembahyang di dalam hati, lebih elok cepat-cepat mati. Dan dengan sembahyang secara khusus, Masya Allah tabarakallah, ini ternyata peluang kita untuk kita mengangkat posisi dan martabat kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang dengan kita mungkin kita tidak mampu untuk memposisikan, untuk menempatkan diri kita bersama para nabi-nabi dan rasul. Apalagi kalau dengan bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemampuan yang serba terhad, umur yang serba terbatas, kekuatan yang serba terbatas, keilmuan yang serba terbatas. Mana mungkin dengan kita, kita boleh satu kedudukan dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi dikatakan sembahyang lima waktu atau dengan sembahyang secara amnya adalah salah satu daripada tiga perkara yang melayakkan seseorang untuk bersama baginda nanti pada hari kiamat. Kalau dengan sembahyang, itulah hadis Sayyidina Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita tawarkan satu habuan, tawarkan satu pemberian kepada Sayyidina Sauban, awak nakkan apa dengan aku, minta apa saja, aku akan doakan, apakah untuk mendapatkan jabatannya, kedudukannya, duitnya, rezekinya, kesehatannya, keafiatannya. Ternyata dengan tawaran istimewa tadi itu, Sayyidina Sauban, hamba sahaya Rasulullah, tidak meminta jabatan, tidak minta duit, tidak minta harta, tidak minta kesehatan. Yang saya harapkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, uridu murafaqata kafil jannah, aku ingin bersama baginda nanti di dalam surga. Nabi kita bersabda, inna ala nafsika bikasrati sujud, perbantukan atau juga upayakan dan usahakan untuk agar anda banyak-banyak melakukan sujud. Laksanakan sembahyang sebanyak-banyaknya. Peluang ini ternyata diberikan kepada kita-kita semuanya, bukan hanya kepada para sahabat Nabi, kepada sesiapapun yang banyak sembahyangnya, yang banyak rukuk dan sujudnya, berpeluang nanti pada hari kiamat untuk bersama baginda Rasulullah di dalam surga. Yang kedua, Nabi kita bersabda, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum adaya salata. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, itu adalah orang yang paling banyak salawatnya. Tadi sembahyang, sekarang salawatnya. Mulut senantiasa kumat kami dengan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tibbil qulubi wa dawaiha, nuril anwar wa siril asrar. Ya Nabi salam alaika. Mungkin dengan salat yang tadi itu tanah, oke? Dengan lagu. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Seperti siang hari tadi itu minimal paling sedikit 300 kali sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, aksiru minas salati wassalami alayya, perbanyaklah salawat dan salam kepadaku, bilailatil gharra'i wal yaumil azhar, pada malam hari Jumat dan juga pada siang harinya. Ulama mengatakan aqallul kasrah, yang paling sedikit dikatakan banyak
itu adalah daripada 300 kali salawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Waktu kita memandu, waktu kita santai, kita di lereng gunung, kita sedang berada di kawasan Tasik, kita sedang berada di tempat rekreasi, apalagi ini Tuan Imam sudah sampai ke Bogor. Daripada Jakarta menuju Bogor kadang-kadang perjalanan yang tidak lebih daripada dalam 100 km itu kadang-kadang ditumpuk sampai 3, 4, 5, 6 jam. 3 jam belum sampai lagi tertidur, bangun belum sampai lagi, tidur balik, tidur lagi, bangun belum sampai lagi, 3-4 kali bangun kadang-kadang tak sampai-sampai lagi. Ada yang bertolak daripada Jakarta pada pukul 8 malam sampainya pada pukul 3 pagi. Padahal jaraknya lebih kurang dari sini sampai dekat-dekat Juli ke sana sedikit. Tak jauh mana. Jadi daripada kita nganggur ngelamun senyap diam saja, daripada waktu kita terbuang-buang, lebih baik dengan kita sibukkan diri kita dengan zikir, kita sibukkan diri kita dengan salawat. Yang kedua, jadi orang yang banyak salawat, yang 1000, Nabi kita bersabda, 1 kali salawat dibalas dengan 10, 10 kali salawat dibalas dengan 100, 100 kali salawat dibalas dengan 1000. Wa man shalla alayya alfa, dalam barang siapa bersalawat kepadaku sebanyak 100 kali, 1000 kali, sebanyak 1000 kali pada tiap hari, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, tidak akan meninggal dunia melainkan setelah dia melihat tempatnya di dalam surga. Serono kalau pada waktu meninggal ada tontonan. Kalau kita nonton suasana pemandangan yang indah pun kita sudah asyik sampai kita sudah tidak tahu diri. Tontonan, katakan saja halal dan haram, kita tidak berbicara tentang hukum. Mungkin dengan susunan sedang berada tepi pantai, yang main bola, yang main basket, yang main badminton, atau main bola sepak, atau yang main ghost itu perempuan. Ini bukan hukum, kita tidak berbicara tentang hukum, tentang syok, keseronokan, kenikmatan. Mesti bukan setakat anak-anak remaja aja, yang tua-tua pun serono juga tengok. Kenapa? Sebab perempuan-perempuan setengah bugil tepi pantai sedang main bola sepak. Masya Allah, tabarakallah. Satu bola yang direbutkan, tapi yang merebutkannya sejumlah tidak kurang daripada 44 bola. Satu biji bola besar direbutkan oleh sejumlah tidak kurang daripada 44 biji bola. Nanti balik rumah baru pikirkan. Bagaimana satu bola besar direbutkan oleh 44 biji bola? Syok tengok. Itu suasana seperti itu, waktu tidak terasa. Bagaimana kalau pada suatu ketika sebelum sakaratil maut, dalam detik-detik naza, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Allah pertontonkan, Allah perlihatkan surga di hadapan. Tidak akan terasa nyawa roh terkeluar daripada jasad. Jadi ini diantara jadi pada fadilat orang yang banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir, Nabi kita bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, orang yang menghidupkan sunnahku, sunnahku di waktu makan, sunnah baginda dalam sembahyang, sunnah baginda dalam pakaian, sunnah baginda dalam minuman, sunnah baginda dengan duduk. Kalau kita menyandar, mungkin kita menyandar ke sebelah kanan, mungkin juga kita menyandar sebelah kiri. Biasanya di sini ada sandaran, nyandarlah ke sebelah kiri. Kita menyandar dengan menggunakan siku kiri, dapat pahala. Kalau pada waktu kita pakai selepa, kita pakai selepa kasur kita yang kanan terlebih dahulu. Pada waktu kita masuk ke masjid, pastikan kita masuk dengan mendahulukan kaki kanan di waktu kita masuk. Di waktu kita memakai baju, di waktu kita memakai jubah, makan, minum, jangan kita abaikan amalan-amalan sunat. Agar dengan kita, seketika kita terhubung banyak dengan perkara-perkara sunnah, terhubung kita dengan pakaian, terhubung kita dengan beliau melalui pakaian, melalui makanan, minuman, amalan, bacaan, di waktu kita tidur, di waktu kita bangun, dalam politik, perniagaan, santai, lingkungan, keluarga, masyarakat. Jadi dengan banyaknya tali penghubung kita dengan baginda Rasulullah SAW, insya Allah nanti pada hari kiamat, di mana Nabi kita ditempatkan, di situ kita nanti akan bersama beliau. Itu peluang yang ketiga, agar dengan kita bersama beliau nanti pada hari kiamat. Kembali, jadi kalau dengan sembahyang tiap waktu.
Dengan yang ketiga, ini hanya dalam keadaan tertentu sahaja, yaitu dengan mengeluarkan zakat sekali dalam setahun. Di samping itu hanya kepada orang-orang yang berkemampuan dengan hasilnya, berkemampuan dengan bisnisnya, berkemampuan dengan perniagaannya, dengan kebun atau juga dengan dusunnya. Berikutnya, tentang puasa pun juga hanya diwajibkan kepada orang yang berkemampuan. Puasa tidak wajib dilaksanakan bagi orang sakit, sebab bagi orang yang sakit akan menggantikannya dengan fidyah. Terakhir sekali, yang terakhir, pelaksanaan ibadah haji. Rukun yang keenam, kelima, pelaksanaan ibadah haji. Pondasi asas yang lima, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka syarika lak. Kelengkapan daripada empat rukun yang pertama, dua kelima syahadat, dengan sembahyang dan puasanya, dengan zakat yang keempat, keempat-empatnya itu ada pada rukun yang kelima. Akan tetapi, yang walaupun rukun kelima, jaminannya adalah surga. Man hajja walam yarfus walam yarsuk raja'a min dzunubihi ka yauma waladatuhu ummuh. Seseorang yang melaksanakan ibadah haji tidak terbabit dengan kemaksiatan dan kemungkaran dan perkara yang ada hubungannya dengan istri, dia akan keluar daripada dosa kesalahannya seperti pada hari dia dilahirkan. Yang walaupun jaminan haji yang mabrur itu adalah syurga di sisi Allah, tapi sebagaimana kita katakan sejak pada dua bab yang lalu, ramai mana di kalangan kita yang sudah melaksanakan ibadah haji. Insyaallah semuanya sudah bersyahadat, semuanya sekian kali dengan sembahyang, semuanya sekian kali dengan puasa, semuanya sekian kali dengan zakat fitrah. Tapi apakah semuanya sudah pernah melaksanakan ibadah haji? Kalau kita tanyakan satu persatu daripada yang hadir, mungkin tidak lebih dalam 20% kita saja. Daripada kita dalam 500-an pada malam hari ini, mungkin tidak lebih daripada dalam 50 ke 60 orang saja yang sudah melaksanakan ibadah haji. Untuk sekedar maklumat, kita ulama mengatakan insya Allah Allah akan menganugerahkan husnul khatimah, penghujung yang baik, kepada seseorang yang telah melengkapkan lima rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis. Kebab sebab karena sudah lengkap dan juga sudah sempurna diriwayatkan. Seseorang yang melaksanakan ibadah haji, untuk kali yang pertama ada faridatahu, berarti dia telah menunaikan kewajibannya. Haji yang kedua, dayana rabbahu, seakan-akan dia memberikan pinjaman, hutang kepada Allah Jalla wa'ala. Wa man hajja salisan, dan barang siapa melaksanakan haji pada kali ketiga, haramallahu sya'rahu wa basyarahu, Allah haramkan rambut, bulu-buluan dan anggota tubuhnya daripada api neraka. Kumpul duit daripada sekarang, buka tabungan di tabung haji. Jadi kalau kita ada ATM, saya baru tahu tadi siang, kalau ada ATM, maka pada waktu kita ambil duit, nak ambil uang tunai, maka biasanya dengan mesin ATM situ ditulis, nah, setelah minta pen 778811 misalnya, lanjutkan, diteruskan, tekan diteruskan, ditulis itu tabung haji atau bank Islam. Oh, ada tabung haji. Jadi jangan lupa untuk menabung. Kalau seandainya duitnya tak banyak mana, hanya ada dalam 150, 2000, 3000, tapi Allah tengok nawaitu. Kita boleh scan dengan peralatan canggih, kita boleh tahu apakah di dalam bag-nya itu ada alat-alat, ada senjata tajam, ada pistol dan yang sejenisnya. Bahkan Allah tak tahu nawaitu yang kita niatkan di dalam hati. Kalau duitnya sudah terkumpul dan juga dengan kita mendapatkan kemudahan, bisa dapat dan yang sebagainya, insya Allah, kalau tidak berangkat pun, kalau seandainya Allah takdirkan meninggal dunia sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut, kita akan ditulis sebagai seseorang yang melaksanakan ibadah haji yang sempurna di sisi Allah. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, slow sikit, nanti besok baru kita laju. Bismillahirrahmanirrahim.
wasallam. Qala da'hu painal haya aminal iman. Awak jangan pemalu macam tu. Nanti kamu tak dapat teman. Kalau kamu pemalu, jadi kau boleh bertahan dengan kehidupan yang macam ini sampai bila? Tak apalah, ngampulah sikit. Tak perlu malu, nanti kamu tidak punya pacar. Bahasa sana, nanti kamu tidak punya kekasih. Kalau kamu segan melulu, kalau kamu malu macam itu, berarti Anda tidak punya teman dalam hidup. Susah untuk kamu mendapatkan pasangan, susah kamu untuk mendapatkan duit. Kalau kamu punya sifat pemalu yang semacam itu, awak macam pondan aja, macam perempuan aja. Kenapa malu? Minumlah. Ya arhamar rahimin. Ini kita sudah modern. Untuk apa? Kokain, kokain. Untuk apa heroinnya, kokainnya, lestasinya, hestasinya, araknya, birnya, kasbarnya. Tuh kita punya gelang yang terbesar, tak karena awak tak pernah minum. Jangan malu macam itu. Ndok, Nabi kita bersabda kepada laki-laki yang menasihati saudaranya, kamu jangan pemalu. Nabi kita bersabda, biarkan saja dia pemalu. Sebab pemalu itu adalah setengah daripada iman. Dengan rasa segan dan malu kita terelak daripada hal-hal yang negatif. Alhamdulillah, selamat pikirannya, selamat kehidupannya, selamat tindak tanduknya, pergaulannya. Jadi dengan kesaharian daripada orang yang pemalu. Pemalu yang seperti apa? Pemalu yang merangsang dan yang mendorong kita untuk kita berbuat kebajikan. Rasa malu yang menjauhkan kita daripada hal-hal yang negatif. Malu kalau sampai aku dilihat Allah di tempat yang dengan kita, kita diperintahkan hadir kalau kita tidak datang. Malu kita di hadapan Allah di tempat-tempat yang Allah larang kita ada di situ, ternyata dengan kita, kita ada di sana. Malu kita kalau sampai dengan kewajiban tidak kita laksanakan. Malu kita di hadapan Allah kalau dengan kita, kita tampil dengan pakaian yang tidak sopan. Takkan dengan tesetnya, takkan dengan pakaian yang sudah terpeluh, ternoda dengan peluh dan keringat. Takkan dengan kita, kita berpakaian yang tidak kemas seperti itu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Di depan makhluk saja kita rapi, kemas, elok dan cantik. Di depan makhluk saja pada hari kita melamar, assalamualaikum Pak Ci, waalaikumsalam, masya Allah, tabarakallah. Beli minyak harum, malaikat subuh, malaikat tengah hari, malaikat maghrib, malaikat asar, bukan setakat sapu dahi saja. Dengan dahinya, bajunya harum sungguh. Kira-kira seharum itu pada waktu kita sembahyang di hadapan Allah Jalla wa'ala, atau dengan baju yang sudah tercemarkan dengan peluh dan keringat yang berbau masam, itu yang kita pakai di hadapan Allah Jalla wa'ala. Malu untuk kita menyalaminya, sebab itu bukan mahramku. Malu kita dengan Allah kalau pada waktu kita berdua-duaan. Malu kita menerima, sebab itu satu perkara yang diharamkan. Itu makna daripada malu. Jadi malu bukan malu sehingga sampai tidak ke masjid. Wah malu sih kalau ngaji duduk seperti itu di masjid Muhammad tiap bulan. Wah mampuh lah aku. Apa yang mampus? Mampuh kenapa? Mampus kenapa? Duduk di majlis ilmu bersama orang ramai itu berarti rahmah, berarti syahadah, berarti maghfirah. Kita disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Datang ke majlis ilmu, duduk bersimpuh dalam pengajian-pengajian yang seperti ini, berarti kita termasuk daripada kumpulan yang diperbanggakan Allah kepada para malaikat-malaikatnya. Segan malu aku kalau saya di saf yang pertama. Apa masalah? Saf pertama kosong, maju. Tidak mesti, tidak ada syarat orang-orang yang berada di saf pertama itu harus tutup guru, atau harus tutuan yang imam, atau harus kiai, harus baba. Kalau ternyata kita ada bilang untuk maju di situ, tampalah di sini kan ada kapet merah tuh, ada sejadah merah. Kadang-kadang hari Jumat ditulis kosongkan. Ha, imam, imam, imam bilang. Kadang-kadang yang hak kosongkan tadi itu 10. Padahal tuan imam ada 3 aja. Untuk siapa yang 7-nya? Apalah itu kita kosongkan. Tapi yang selebihnya kita penuhkan. Tidak perlu segan dan malu untuk kita mendapatkan kebajikan. Malu
kalau pada seketika dengan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala, yang dengan rasa malu kita itu mendorong kita untuk kebaikan dan menjauhkan kita daripada kejanggalan hal-hal yang negatif. Ya Allah, tadi malam di sini diperingati hari keputraan. Di depan tuanku Sultan Muhammad Faris yang kelima, Sultan Muhammad yang kelima, tidak pernah kita hunjurkan kaki di hadapan beliau. Bukan Tuan Haji, Haji Bapak Seto, Haji Ujur. Ha. Tapi takkan pada waktu kita di rumah Allah, pada waktu kita sedang di masjid, seenak-enaknya dengan kita baring meniarap, hunjurkan kaki santai. Nah, di situ orang yang ada rasa malu dengan Allah, tak akan mungkin kaki dia hunjurkan. Tidak akan mungkin duduknya tidak sopan. Makhluk yang kerdil saja kita segani, takkan kita tidak ada rasa segan dengan Allah Jalla wa'ala. Kita baca satu buah hadis lagi. Waktu Isya sudah masuk, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak akan menerima sembahyang seseorang yang tidak bersih, dan sedekah daripada hulul, pemberian daripada duit haram, itu daripada riswah, itu daripada judi, itu daripada pencurian, itu daripada penipuan, itu daripada penjualan yang tidak boleh dijual, itu daripada pemberian yang tidak boleh diambil, itu daripada keuntungan yang dilaknat dan yang dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala, daripada penjualan anjing, daripada penjualan khinzir, atau juga daripada perjudian, ataupun juga daripada minuman keras, atau juga daripada pelacuran. Hulwanul kahin itu adalah duit yang diperoleh oleh dukun atau bomok. Hulwanul kahin samanul bagi yang diperoleh daripada pelacuran. Mahru'al samanul kal, harga daripada penjualan anjing. Itu diantara daripada sumber-sumber yang diharamkan. Biar sedikit, tapi daripada sumber yang halal tak masalah lah, setakat satu ringgit saja. Salatu khairum minan naum. Subuh kita tadan bersedekah, siang hari pada hari Jumat, masya Allah tabarakallah, ijiki bawa kantongan plastik atau kotak berjalan. Sini kotak kah, kantongan kah? Dibimbing. Oh, takut. Kenapa dibimbing? Takut kalau tak dibimbing, dia berjalan sampai keluar. Sebab hak motor tuh, kotak tuh, dia ada tayar 4, tapi dia tak ada brake di situ. Kalau kita biarkan saja dia berjalan, takut kalau terkeluar pintu, nanti dia pergi kemana? Makanya di masjid-masjid saya perhatikan, di KL pun macam itu juga. Kotak impak, kantungan plastik itu dibimbing sama tuksia atau tibila di bawah berjalan. Kenapa? Haji tak percaya. Kamu bukan tak percaya, akan tapi takut kalau nanti dengan dia terkeluar daripada masjid jadi masalah. Makanya kata Ustaz Amin dari Kedah pada masa penutupan di Bogor kali ini, kata beliau ada dua orang meninggal dunia. Satu meninggal dunia di kelab malam, masuk surga. Yang satunya meninggal dalam masjid, masuk neraka. Bagaimana yang meninggal di masjid masuk neraka? Yang meninggal di kelab malam, kelab hiburan, kelab dangdut dan karaoke boleh masuk surga. Sebab yang meninggal dunia di kelab malam, tujuan datang ke sana untuk dakwah, untuk membimbing, untuk menyelamatkan mereka-mereka yang sedang mabuk, kepayang, lupa daratan dengan matlamat dan tujuan itu. Sedangkan yang ke masjid tadi itu tengok kotak derma. Tujuan ke masjid tengok mana kotak-kotak yang barangkali tak terkunci sama Tuan Imam, tak terkunci sama Ejeki. Allahumma bariklah nabi marasaktan awakina azabannar. Akhirnya dengan nawa itu yang tidak cantik tadi itu, meninggal dunia di dalam masjid karena memikirkan bagaimana caranya untuk mencuri uang masjid. Meninggal di masjid tapi masuk neraka. Kenapa? Sebab karena dengan hawa itu yang tidak cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berpeluang untuk kita baca hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kelima, innallaha witrun la yaqbalu innallaha witrun yuhibbul witra. 1, 2, 3, 4. Qala man qala li akhiyah kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis yang keempat, barang siapa berkata kepada saudaranya, hei kafir, ya imam ar-rusli, ya sanadi,
Oh, itu tawasul. Nabi kita bersabda, apabila kamu meminta-mintalah kepada Allah. Kalau kamu mengharapkan bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya gunam. Pesan Nabi kita kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Seseorang yang bertawasul saat ketika sampai ke Mesir, ya fulan, kepada Sayyidina Hussein, kepada Syekh Ahmad Badawi, kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kepada Imam Abu Hasan Asyadzili, bertawasul dengan para wali-wali Allah, itu berarti meminta kepada makhluk. Siapa yang katakan kita minta kepada makhluk? Bertawasul tidak berarti meminta. Bertawasul kita meminta dan memohon kepada Allah, tapi ya Allah, dengan kemuliaannya para aulia, dengan kemuliaan orang-orang yang mulia di sisimu, hanya salafi-salaf yang ekstrim saja yang mengkafirkan orang-orang bertawasul. Kalau Allah katakan dia kafir, kalau memang tidak selayaknya untuk dikatakan kafir, kata-kata kekufuran itu akan kembali, akan lekat kepada salah seorang daripada mereka berdua, mungkin kepada yang diucapkan atau kembali kepada orang yang mengucapkan. Beda pendapat dipersilahkan, tapi jangan sampai dikenakan kena masalah yang remang-remang, masalah yang tidak pasti. Ulama-ulama ada dalil dan juga ada argumentasi, langsung kita katakan awak kafir, kamu murtad, kamu keluar daripada Islam. Secara kaidah, sesiapa yang memperli hukum hakam Allah, siapa yang memperkatakan kalau dilaksanakan hukum syariat, akan ramai dan bergelempangan kepala di sana sini, akan banyak tangan yang terputus, akan banyak tangan yang terpotong apabila disalahkan syariat Allah Jalla wa'ala, itu berarti dengan kita kembali kepada pemerintahan hukum hakam, undang-undang rimba. Yang memperumpamakan semacam itu menjadi kafir atau juga akan menjadi murtad. Tapi kalau ada yang memperli hukum hakam, ada yang memperli agama, ada yang mengolok-olok dan menghinakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu-dahulu pernah diperkatakan, kenapa perempuan harus pakai jilbab? Kenapa perempuan harus memakai kerudung? Memangnya perempuan itu nasi dagang atau juga nasi kerapu sampai dibungkus-bungkus? Kalau dia tidak mengerti tentang hukum hakam, hukumnya haram. Tapi kalau dia mengerti dan itu memperli hukum, hukumnya akan menjadi murtad. Tapi bagaimana dengan pulan? Bagaimana dengan si I, dengan si B? Kita katakan kalau kepada individu, minta maaf. Tapi secara kaidah, yang mempermainkan hukum hakam, yang mengatakan undang-undang manusia lebih relevan daripada hukum hakam Allah, itu memang murtad. Tapi kalau ada individu yang berkata semacam itu, kita tawakub. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dikenakan karena kebodohannya, kejahilannya, atau karena faktor-faktor lainnya. Hadza wabillahi taufik, insyaallah akan kita sambung selepas sembahyang isya berjamaah. Jadi jangan kemana-mana, tak lama mana setakat 3 malam ja, tambah 3 malam bulan depan, insyaallah kitab yang keempat ini akan selesai kita baca bersama. Wallahu a'lam wa ilmuhu ajam.